Empat amalan zikir memudahkan rezeki dan cepat kaya. Zikir yang pertama, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anh, beliau berkata, pernah seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, dunia telah membelakaniku dan kapur daripadaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia, "Sudahkah membaca selawat para malaikat dan tasbih para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan selawat dan tasbih itu mereka diberikan rezeki oleh Allah?" Dia kata, "Tidak ya Rasulullah. Apakah tasbih itu?" Maka Rasulullah SAW mengajarkannya zikir tersebut, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah, sebanyak 100 kali sebelum salat subuh dan selepas salat sunnah subuh. Yani lepas azan subuh, salat sunnah terlebih dahulu, lepas tu baca Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Boleh juga bacanya sebelum salat sunnah subuh. Yang penting bacanya sebelum salat subuh setiap hari. Lepas lelaki itu dapat mempelajari zikir tersebut, dia pergi lepas beberapa masa, dia datang kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, "Ya Rasulullah, dunia telah datang kepadaku dan sekarang saya tidak tahu nak meletakkannya di mana." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum dan lelaki itu dapatkan hajatnya oleh zikir tersebut. Zikir yang kedua, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, 100 kali juga setiap hari. Ada bahagian ulama suka memacanya selepas salat zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memaca 100 kali setiap hari La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka ia aman dari kefakiran dan terbuka baginya pintu kekayaan serta terketuk baginya pintu syurga. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Zikir yang ketiga, iaitu memperbanyakkan memaca La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lambat rezekinya, maka hendaklahnya membaca La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Riwayat Imam At-Tabarani. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca setiap hari 100 kali La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, ia tidak ditimba kefakiran selamanya. Zikir yang keempat, iaitu La ilaha illallah, sebanyak 1000 kali setiap pagi dalam keadaan suci. Hadis yang riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca setiap hari di pagi dalam keadaan suci, yakni berwudu, 1000 kali La ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya sebab-sebab rezeki. Jadi empat zikir memudahkan rezeki dan cepat kaya. Yang pertama, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Yang kedua, La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang keempat, La ilaha illallah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.